Jembatan Musi Dua Lama ini bagian dari proyek KPBU kita di Provinsi Sumatera Selatan. Pada jembatan Musi Dua Lama ini panjang 300 meter akan kita ganti dua bentangnya, bentang ke-8 dan bentang ke-6. Nanti kita lihat di lapangan sama-sama. Dan juga ada perbaikan elastomer perletakan, sama semua bentang itu ada perbaikan expansion joint. Pertanyaannya nanti, kenapa cuma bentang 6 dan bentang 8, bentang lain-lainnya kita perbaikin, masih mungkin diperkuat dengan fiber import, fiber yang bisa memperkuat lantai kendaraan itu. Jadi kalau ada kenapa bentang 6 dan 8, karena dia tidak bisa lagi kita lakukan berkala, harus kita ganti. Yang lainnya masih mungkin kita lakukan. Juga semua sisi-sisi itu yang standarnya kita ganti.